Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pelajaran PJOK with me, Mr. Oke. Today, hari ini kita akan belajar mengenai gerak lokomotor dan juga gerak non-lokomotor, tapi dengan menggunakan media yaitu Oke. Untuk gerak non-lokomotor, kita hanya berdiam diri ya. Gerak non-lokomotor artinya gerakan yang tidak berpindah tempat. Jadi kita hanya diam di sini ya. Lalu tendang bola. Nah, itu dia. Kita diam di tempat, lalu bola ditendang. Namun, untuk gerak lokomotor, kita harus berlari, bergerak ya. Melakukan pergerakan. Ya, misal. Misal dari sini, berlari. Nah, baru. Ya. Lakukan itu ya. Dan yang kedua, Mister akan memperagakan bagaimana cara menggiring atau membawa bola. Nah, ini lihat. Kita menggiring bola ya. Kita aja. Bisa dilakukan dengan kaki kiri atau kaki kanan. Ya. Jadi itu merupakan gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor. Non-lokomotor tidak bergerak, lokomotor harus bergerak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya with me, PJOK with Mr. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.